Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sahabat Villa di Astanul Channel Indonesia. Kali ini saya akan mengajak sahabat Villa melihat bagaimana suasana di dalam Masjid Al-Barakah, mulai dari menjelang berbuka puasa, karena ini merupakan 10 hari terakhir ya sahabat Villa. Banyak yang itikaf, yakni berdiam diri di Masjid Al-Barakah ini, karena mereka akan banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, dan banyak mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Suasana di dalam Masjid Al-Barakah. Thank you.
dan Masjid Al-Barakah. Nah, saya ini posisi di ruang terbuka yang tepatnya nanti akan dipasang payung. Nah, ini adalah landasannya atau dasarnya sudah ada payung terbuka sebagaimana di Masjid Nabawi. Nah, ini kelihatan menaranya seperti itulah. Menara TV dan Radio Roja. Nah, ini tepatnya ba'da subuh sekitar jam 6 ya, jam 6 pagi. Ini cuacanya cukup cerah dengan langit yang biru, cerah sekali pagi ini karena semalam sempat turun hujan sebentar sebetulnya. Ini sekitar Masjid Al-Barakah, panoramanya seperti ini. Di sana juga terlihat gunung nih sebetulnya. Nah, ini sebetulnya panorama di ruang terbuka. Nah, di sana kubahnya. Baik, saya kira sampai di sini dulu sahabat villa. Jumpa kita kali ini. Saya mengingatkan kembali bagi sahabat villa, tetap semangat menuntut ilmu syar'i. Apalagi di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Semoga Allah pertemukan kita di Ramadan berikutnya di tahun 1445 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan, membawa kebaikan kepada kita semua dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya mengatakan kembali bagi sahabat filah yang belum sholat, monggo silahkan sholat berjamaah di masjid. Bagi ahwat, tetap menjalankan sholat di rumah, itu yang lebih utama. Namun kalau bulan suci Ramadan, tarawih atau bisa mengikuti di masjid. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Maturun wun. Barakallahu fikum.